weeks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Big MPV ini adalah desain perkawinan antara Nissan Serena dan Toyota Noah, potensi bertenaga hibrida. Kami menyaksikan Suzuki meluncurkan big MPV barunya. Uniknya, sepintas desainnya menyerupai perkawinan antara Nissan Serena dan Toyota Noah. Sedangkan untuk pacunya, big MPV baru Suzuki ini kemungkinan akan dibekali mesin hibrid. Jika Anda penasaran, MPV berukuran besar ini diberi nama Suzuki Landi. Tentu tidak di Indonesia karena perangkat ini dipasarkan di Jepang. Di sana, Suzuki Landi akan berhadapan dengan Nissan Serena, Mitsubishi Delica D5, Toyota Noah, Toyota Foxy, Toyota Esquire dan Honda Step WGN. Sebenarnya Suzuki Landi bukanlah produk yang benar-benar baru. Karena pada generasi sebelumnya Suzuki Landi hadir dengan basis dan mesin Nissan Serena. Namun, itu kemungkinan akan berubah, karena Suzuki Landi generasi terbaru telah tertangkap basah berkendara di jalanan Jepang. Diambil oleh akun Twitter @42takachimu24, MPV besar yang diyakini sebagai Suzuki Landi terbaru ini terlihat seperti generasi terbaru Toyota Noah. Terlihat dari lampu belakang dengan motif berbentuk burung, grill dengan garis horizontal, serta pelek multi-spoke yang mirip dengan Toyota Noah. Jika dicermati, salah satu mobil yang diangkut juga menyandang emblem Toyota Hybrid. Simbol ini menandakan bahwa Suzuki Landi terbaru juga berbagi sistem dan mesin hibrid dengan Toyota Noah. Sayangnya pihak Suzuki belum memberikan detail serta jadwal peluncuran terbaru Suzuki Landi. We'll be right back.
Berbicara mengenai spesifikasi Toyota Noah, ada pilihan mesin bensin dan hibrid. Mesin bensin 4 silinder 1986 cm3 berkode M20 AFKS menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi 202 Nm. Sedangkan untuk mesin hibrid, konfigurasi 4 silinder Atkinson adalah 1798 cm3. Tenaga yang dihasilkan 98 tenaga kuda dan torsi 142 Nm. Performa mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga 95 tenaga kuda dan torsi 185 Nm. Tenaga dan torsi dari setiap mesin dikirim ke depan atau penggerak semua roda melalui CVT untuk mesin bensin atau ECVT untuk hibrida. Tergantung pada platformnya, Suzuki Landi hampir identik dengan Serena. More than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, lampu depan dua tingkat, desain atap terapung, garis bahu yang menonjol melalui alur pintu geser dan lampu belakang vertikal. Satu-satunya perubahan adalah penghapusan grill V-Motion khas Nissan. Kisi-kisi sekarang memiliki dua bilah krom dengan logo Suzuki. Belum lagi Suzuki Landi kini diuntungkan dengan desain velg yang unik. But we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Untuk interior, Suzuki Landi juga diuntungkan dengan desain yang mirip dengan Serena. Hal ini dapat dilihat, antara lain, pada roda kemudi palang 3 dengan alas datar, panel instrumen digital besar, dengan layar berwarna 7 inci. Seperti Serena, Landi dikatakan memiliki kabin terluas di kelasnya, dengan panjang 3.240 mm dan lebar 1.545 mm. Soal mesin, Suzuki Landi dibekali mesin bensin 2.0 liter MR20DD 2 silinder, CVTC direct injection, untuk kapasitas 150 tenaga kuda pada 5.600 revolusi per menit dan torsi 200 Nm pada 4.400 revolusi per menit. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi ekstronik CVT ke roda depan.
Ada juga varian yang menggunakan sistem S-Hybrid milik Nissan. Model ini dibekali mesin 2,6 tenaga kuda dengan motor listrik 1,8 kW. Mesin ini juga menghasilkan torsi ekstra sebesar 50 Nm. Perangkat keamanannya cukup lengkap. Semua varian mendapatkan pengereman darurat otomatis, peringatan keberangkatan jalur, pengenalan tanda masuk, monitor sekitar, dan bantuan penghindaran tabrakan. Belum lagi varian teratas mendapat manfaat dari bantuan parkir serta airbag samping dan tirai. Soal harga jual, Suzuki Landi mulai dari 2.500.200 yen atau 286,9 juta rupiah hingga 3.248.640 yen atau 372,8 juta rupiah. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Thank you.